Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Ika Meratila. Di video kali ini, aku akan berbagi resep sambal paru yang super pedes dan juga enak banget. Parunya juga empuk, pokoknya dimakan pakai nasi anget tuh nikmat banget. Buat teman-teman yang penasaran gimana aku cara bikinnya dan juga cara buatnya, seperti biasa, aku minta tolong untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak pernah ketinggalan video-video baru yang aku buat. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sambal paru yang super duper enak banget. Di sini aku udah siapin paru sapi. Ini parunya dikit banget karena kebetulan aku cuma pakai stok yang ada di kulkas. Jadi ini parunya sudah aku presto kurang lebih selama 5-7 menit. Baru kemudian kita iris tipis. Dan ini untuk membuat sambalnya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit yang banyak biar pedas, cabai merah dan sedikit tomat. Kalian boleh pakai terasi juga ya kalau mau, dan juga garam juga penyedap. Pertama-tama di sini aku mau goreng parunya sampai setengah kering aja, jangan sampai kering banget. Nah ini parunya udah aku goreng, jangan sampai kering banget, ini aku angkat aja. Untuk takarannya semua aku akan cantumin ya di description box, jadi teman-teman cek. Kemudian selanjutnya aku mau halusin bahan untuk membuat sambalnya. Sekali lagi teman-teman kalau mau pakai terasi boleh tambah juga sekarang. Dan aku mau blender. Kemudian langsung kita mau tumis bumbunya sampai matang dan juga wangi. Nah ini bumbu sambalnya udah matang dan juga wangi. Sekarang aku mau masukin parunya tadi yang sudah digoreng. Langsung aja kita campur. Nah jangan lupa tambahin garam, gula juga penyedapnya ya. Pokoknya teman-teman koreksi rasa. Dan kemudian selanjutnya aku akan tambahkan sedikit air biar bumbunya itu meresap ke dalam parunya. Udah mateng, bisa diangkat. Nah ini dia hasilnya, sambal paru pedes yang super empuk dan enak banget. Udah selesai aku bikin, ini rasanya benar-benar enak banget. Terus nagih banget bikin ngabisin nasi. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain menu satu ini di rumah. Oke sekian dulu ya teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.